Selamat jumpa lagi Bravers di Cinema On Blah di episode ke-7 dalam Time Out Cinema, tilik menilik obrolan untuk cinema. Kali ini masih tetap didampingi oleh Rosin E'Abi. Kita akan bahas tentang setelah pemutaran film Cut Nyadin di bulan Mei yang lalu, tepatnya 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional. Setelah itu ada reaksi atau ada respon dari Kementerian Parekraf dan Menteri Ketenagakerja Republik Indonesia. Kita akan bahas di awal. Dan yang kedua adalah mengenai film yang akan tayang di hari Rabu, lusa nanti ya. Hari Kamis. Hari Kamis. Pada hari Kamis. Saat lusa nanti, yaitu Gaskui judulnya. Gaskui. Film nasional karya anak bangsa. Juga ada info tentang sinetron dan tentu nanti ada film pendek hasil dari Festival Film Pendek dilaksanakan oleh Universitas Maranatha ya. Betul, Maranatha. Baik. Dan tayangan ini live secara serentak di 4 platform yaitu di aplikasi Android Balabala Blabla Radio dan website Balabala Blabla Radio. Website Blabla Radio juga di Instagram live yaitu blablaradio.official dan YouTube channel Balabala Studio Bandung. Jangan lupa panteng terus, like, listen and enjoy. Hah. Baik. Kang Ocit, kita akan ngobrol mengenai setelah berapa puluh tahun ya mereview ya mungkin ya film Cut Nyadin setelah direstorasi terus pada tanggal 20 Mei jadi mengambil pada saat Hari Kebangkitan Nasional untuk kembali membangun bangkit film Indonesia, kebangkitan nasional dan juga membangkitkan film nasional sekaligus di bioskop sekaligus mengembalikan kembali keinginan penonton yang sudah rindu terhadap bioskop. Betul. Nah, ini ada apa? Ada penghargaan para aktor dan sutradara tentang film Cut Nyadin itu sendiri. Iya. Seru sih kayaknya. Cuma sayang ya tidak masuk ke Bandung, katanya mau setelah dari Jakarta mau ke Bandung, ke Jawa. Itu kan ceritanya kemarin itu, bukan cerita isunya kan. Bukan isu juga, tapi keinginan dari Mbak Christine ya sama Eros Jarot bahwa ketika film ini misalnya sudah ada respon yang baik, ketika diputar kembali pada tanggal 20 Mei kemarin di Jakarta, itu insya Allah akan menyebar di seluruh Indonesia termasuk Bandung. Tapi barangkali sampai saat itu juga belum ada kabar ya. Mungkin sedang menunggu momen lagi. Kalau kemarin momennya Kebangkitan Nasional. Iya. Padahal hari ini harusnya adalah hari kesaktian Pancasila ya. Hari lahirnya Pancasila. Hari lahirnya Pancasila, betul. Seharusnya tetap bisa juga ya. Diundurkan juga gitu. Cuman kendala kita tidak tahu ya kendalanya apa dan lain sebagainya. Berbagai sebab. Tapi bukan isu ini. Isu itu isi palsu. Kalau ini bukan ini, ya. Ini bukan, menunggu ini. Kita menunggu momen. Betul. Nah, sebetulnya banyak rekan-rekan apresiator film di Bandung atau di beberapa di kota yang kontak ke Blabla Radio. Katanya waktu itu mau ke Bandung, ke mana lagi? Oh iya, ini sedang menunggu apa? Menunggu Godot. Menunggu Godot itu kan enggak pasti. Enggak pasti menunggu Godot. Nah, itu gimana kembali ke film Cut Nyadin? Ya, ada justru, info baru? Belum ada, tapi ya kemarin kan ketika diputar di apa di Jakarta itu memang sangat seru ya, sangat ada penghargaan dan apresiasi yang tinggi dari pemerintah. Dan bahkan dari
ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu kan mendengar kabar dari Mbak Christine Hakim bahwa pialanya, dia mendapat piala itu 10 dari berbagai film. Itu ternyata yang ditemukan hanya satu. 9 lagi nggak ada, hilang katanya. Nah itu respon dari kementerian kan itu Sandiaga Uno. Sandiaga Uno ya itu cari, harus dapat karena 9 lagi. Itu artinya ada apresiasi yang tinggi ya, bagi ini ya, bagi insan film. Mungkin bisa saja dicari pembuat pembuat terbaru. Iya betul. Karena toh Piala Citra itu dari tahun ke tahun tidak berubah. Betul, betul. Ya tidak berubah sehingga bisa dibuatkan. Dibuatkan lagi ya. Iya. Seperti itu mudah-mudahan karena kan, ya. Karena boleh secara fisik tidak ada gitu ya. Tapi kan secara catatan sejarah kan ada ya. Ya. Data dan fakta itu selalu tertulis, ada ya. Gitu tertulis betul. Gitu. Artinya ketika dia mendapatkan 10 Piala Citra itu dari film apa saja gitu kan ada catatannya kan. Iya. Nah kalau tidak salah kan waktu habis menonton Cut Nyadin di mana di beberapa media sosial ya. Pak Sandiaga Uno itu memberikan harapan baru. Betul. Memberikan harapan baru terhadap bioskop-bioskop atau film-film yang akan ditayangkan di bioskop atau akan membangkitkan kembali ya, sesuai dengan Hari Kebangkitan Nasional akan membangkitkan kembali gairah penonton untuk menonton film Indonesia. Film Indonesia betul. Atau pada umumnya menonton ke bioskop. Iya. Sekarang sudah banyak ke layanan aplikasi streaming ya, layanan. Tapi mendengar kabar juga dari apa pihak bioskop itu bioskop sekarang sudah mulai ini Kang Agus, sudah mulai apa? Sudah mulai terisi lagi gitu. Oh sudah iya. Mulai penuh lagi gitu. Betul, betul. Kabar dari 21 itu per 1 Juni sudah mulai dibuka perlahan-lahan. Betul, betul. Termasuk 4 Juni ya. 4-nya ya 4 Juni. 4 Juni ya. Sudah dibuka di mana 21 di Transmart Buah Batu. Di Transmart ya betul. Termasuk yang di 21 di Majalaya. Jadi ya. Sudah disediakan semua fasilitas bluffers bagi yang berada punya kedudukan alamat di mana di Bandung Selatan ya. Itu di Majalaya sudah akan dibuka di bulan ini tuh di awal sama di Transmart Buah Batu ya. Itu sendiri ya dan ini memang kabar yang sangat menggembirakan ya bagi kita gitu insan film dan penonton film terutama karena paling tidak kita sudah merindukan ini setahun lebih kita tidak bersentuhan atau tidak datang ke bioskop gitu ya. Iya, betul. Hanya melalui platform, melalui aplikasi atau apapun itu. Iya dan dan tetap meskipun telah dibuka banyak tetap jaga prokes. Iya betul. Bagi yang ingin menonton tidak berkerumun nanti kena pidana lagi. Nah kita kembali ke Cut Nyadin. Ini kalau kita melihat latar belakang di mana di belakang kita itu ada empat orang penghargaan yang diberikan itu bagaimana Kang Ocit? Ya menurut saya ini bukan hanya ini kan ada nama Slamet Rahardjo, ada nama Christine Hakim, kemudian ada juga Eros Djarot dan George Kamarullah. Iya. Nah keempat orang ini sebetulnya menurut saya gitu bukan hanya berjasa mengangkat film Cut Nyadin saja tapi film Indonesia secara keseluruhan Kak Gus karena ini nama-nama ini sangat-sangat identik dengan film Indonesia gitu yang sangat berkualitas gitu ya ada beberapa film yang misalnya Slamet Rahardjo bukan hanya di Cut Nyadin saja gitu ya betul. Di Cut Nyadin kan dia berperan sebagai Teuku Umar ya sebagai Teuku Umar kemudian ada nama Christine Hakim di Badai Pasti Berlalu nanti kita bahas sinetronnya ya ini mereka juga main di Badai Pasti Berlalu kan ya filmnya betul. Nanti dibuat sinetronnya ya sinetronnya kita akan berikan info nanti ke bluffers ya nah ini nama-nama besar ini ya menurut saya patut dikasih penghargaan gitu ya betul George Kamarullah juga kan itu beberapa kali mendapat piala Citra ya, dalam bidang apa penata kamera termasuk Eros Djarot kan Eros Djarot bukan hanya sebagai apa sebagai sutradara saja tapi dia juga kan musisi kan betul sampai-sampai lagunya yang apa Badai Pasti Berlalu itu kan sampai melegenda gitu sampai saat ini Badai gitu. Pasti Berlalu krise ya krise betul krise.
Nah itu penghargaan ini, Bluffers penghargaan terhadap empat tokoh ini sebagai penghargaan pada dedikasi mereka terhadap profesi mereka, yaitu penghargaan Lifetime Achievement. Ini sekaligus pemberian, pada waktu itu ada pemberian ini, kompetensi itu ya? Iya, iya. Nah kompetensi ini kompetensi level 9 KKNI yang dipersembahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Siga penyuluhan wae. Tapi tidak apa-apa sebagai sebagai penghargaan, kita juga harus menginformasikan supaya, dan kita juga sebagai penyuluh kan? Iya, sebagai penyuluh masyarakat, penyuluh Bluffers. Bluffers. Aduh. Tapi saya juga agak berpikir juga kenapa Menteri Ketenagakerjaan yang memberikan penghargaannya. Mungkin ada kerjasama kalau tidak salah kompetensi ini kan oleh dikelola oleh Persatuan Karyawan Film dan Televisi ya. Televisi. KFT ya, KFT. Ya, KFT di pusat. Iya. Dan ya mungkin ini salah satu perhatian yang cukup serius karena dan karena perfilman kita sedang turun, bukan turun karena memang tidak ada aktivitas. Tidak ada produksi, bukan. Produksi banyak. Banyak, betul. Malah tertunda kan, disimpan. Tertunda dan sebagian di ke platform kan. Iya. Itu. Gara-gara si COVID. Si COVID. Kalau kondisinya kan beda, situasi dan kondisinya berbeda dengan situasi waktu tahun 90 kan. Ya, 90-an ya. Sampai 2000 kan, 10 tahun pakum. 10 tahun pakum mati suri kalau ini karena si COVID. Ini ngomong-ngomong si COVID, kita ngomong COVID dulu ini ya. Betul ya. Dari tadi ini kenapa dibiarkan. Kita minum dulu kopinya. Aduh, Bluffer ini kopi. Yeah. Kopi yang katanya campuran ada jahe, ada sereh dari Cafe Blanik. Kita coba. Kalau di animasi di sini duing 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 duing. Oh, gitu kayak gitu. Seger. Baik, Bluffers. Animo masyarakat pada saat menonton dapat informasi tidak? Karena kita tidak masuk ke Bandung kan ya pada saat di mana? Di foto-foto di sana, foto-foto di mana pada saat mereka nonton dan ada menteri. Cukup ramai juga ya. Cukup ramai juga, tapi saya tidak menangkap, mungkin karena tidak diwawancara ya. Mm-hmm. Yang diwawancara itu kan dari kementerian, Kang Gus, kebanyakan gitu. Jadi aktor-aktornya belum ada atau bagaimana? Ya, maksudnya yang tidak diwawancara itu maksudnya masyarakatnya gitu. Ada nggak statement dari masyarakat? Ini bagaimana ketika nonton ini misalnya? Itu yang ini kan dari para pejabat kebanyakan gitu. Itu kenapa dari, nah ini kan jurnalis nih Kang Uci nih, kenapa wartawan atau jurnalis itu lebih memilih pada pemerintahan atau ingin mengetahui pertanyaan bagaimana kebijakan ke depan, padahal yang melakukan si sebagai pelaku film atau praktisi film adalah orang-orang film dan sebagai penonton adalah masyarakat ya. Betul. Harusnya ada tiga komponen itu yang harus diwawancara. Tiga komponen harusnya memang sebagai wartawan harusnya ya bukan harusnya ya. Mungkin saya memposisikan diri kalau saya sebagai wartawan gitu. Mungkin kalau saya mungkin ya bakal nanya bukan hanya ke aktornya saja gitu, bukan hanya ke pejabat yang memutarnya. Tapi juga barangkali juga ada satu dua penonton yang ditanya termasuk dari kaum milenial gitu. Iya. Apakah seneng gak nonton itu gitu? Karena kan mungkin berbeda gitu. Iya, betul. Soalnya itu, di mana di bla-bla radio ini banyak ditanya karena pada saat itu kita mengumumkan ya. Iya, betul. Banyak ditanya bagaimana sudah menonton sebelum kita enggak sempat ke sana karena pada saat itu perbatasan COVID itu PPKM ya. Iya, itu sampai tanggal 26 ya. Betul. Jadi kan 20 Mei. Sementara ini 20 Mei. Dimulai masih ketat penjagaan. Tapi ada ini Kang Agus, ada beberapa kiriman ya dari Kang Wina Armada gitu dari Jakarta, beberapa cuplikan yang direstorasi. Ternyata memang bagus. Iya bagus, maksudnya, bagus sekali. Dibandingkan dengan yang saya tonton di YouTube gitu ya, kan itu kan sudah lama gitu ya. Ini sudah hasil restorasi, ternyata
menyeluruh memang yang direstorasi. Bagus itu. Ya. Betul. Apa? Warnanya. Warnanya juga, juga. Warnanya juga. Sangat menarik. Sangat mencuat gitu ya, sangat mencuat. Dari gitu. Siapa tadi? Dari. Dari Wina Armada. Dari. Mudah-mudahan nonton karena sering saya kasih tahu, sering beri saya beritahukan ke Kang Wina. Mudah-mudahan nonton dan ya. Pertanyaan kami adalah kapan ke Bandung ya, dan ke kota-kota lainnya karena sudah banyak yang menunggu. Nah, Kang Wina, ada sudah, pertanyaan dari Kang Agus. Sudah banyak yang menunggu Cut Nyadin hasil restorasi main di Bandung atau di kota-kota besar ya. Lainnya Kang supaya Wina, lebih ramai. Kang Wina itu mungkin ya perlu kita ketahui juga, Kang Wina Armada itu, Kang Agus, dia adalah pengamat film. Kritikus film dan pada tahun berapa saya lupa lagi itu beberapa kali dia mendapat juara mendapat piala dari FFI khusus untuk kritis kritik film penulisan kritik film ya? Gitu dan sekarang dia juga dewan tertinggi lah di PWI ya di Persatuan Wartawan Indonesia di pusat dan juga pengurus di pusat perfilman Usmar Ismail. Oh yang di Kuningan itu ya? Ya di Kuningan itu. Gitu. Wilujeng mas. Wilujeng Pak M. Kang Wina Armada. Baik, mungkin informasi tentang Cut Nyadin kita sudah sampai di sini karena tidak ada lagi informasi mengenai kapan dan tanggal berapa ya, akan main. Kita nantikan saja. Kita nantikan informasi karena Kang Wina pasti akan kontak Kang Ocit. Nanti kita Kang Ocit akan sampaikan ke Bluffers semua. Baik Bluffers, jangan kemana-mana, masih tetap di Bla Bla Radio dalam Cinema on Bla 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 Bla. Listen and enjoy. Jadi motorin dari Jakarta sampai Bali. Seru sih. Tapi nggak punya duit kan? Duit sih gua ada. Cuma masa? Udah, tenang gue yang bayarin. Deal. Kan, gue harus mundur nih. Kulik-kulik si Mos dong. Sabar. Please. Kan kita ke Bali, kalau misalnya naik mobil tinggal tukeran mobilnya. Naik pesawat tinggal duduk. Nah ini kenapa naik motor? Gue pengen bebas. Ampun deh itu anak ya, mau nikah malah touring. Aku bisa ngerti kok, karena Ron butuh waktu sama temen-temennya. Gue distract, gak mau. Gue cari cara buat lepasin sama. Ih, caranya gimana? Udah improve aja. Badan lo yang gede lo. Lo ngapain? Lah tadi katanya improve. Lu gila tau gak? Lu tuh selalu pengen dapetin semua hal yang gak pernah bisa lu dapetin. Sekarang. Lu mau dapetin Eva yang gak pernah bisa lu dapetin. Bocah lu berdua, ribut gara-gara cewek. Ron, gua quit. Kau selalu ada di hati. Lu semua pikir kalau udah nyebrang pulau bisa selamat dari kejaran gue. Telinga sama mata gue ada di mana-mana, bro. Ayo. Serius kamar kita kayak gini? Aduh, ranjangnya cuma satu aja. Mas Ayo. Ini kaca yang terawang gini gimana gue mau bokeh? Baik, Bluffers. Barusan trailer dari Gaskui yang tadi sudah kita lihat trailernya dan akan tayang lusa nanti di 3 Juni ya. Iya, 3 Juni. Baik, kita akan bincang-bincang soal Gaskui ini. Jangan lupa tayangan ini live serentak di platform aplikasi Android bla bla radio, website bla bla radio. Terus bla bla radio.official Instagram live dan Bala Bala Studio Bandung
YouTube channel. Baik, Kang Ocit, iya, kita akan bincang-bincang soal film yang akan tayang nanti di tanggal 3 Juni serentak di 21 dan CGV juga ya. Iya. Ini film baru yang dirilisnya lusa. Lover jangan lupa untuk tetap kalaupun nonton ke bioskop jaga prokes karena di bioskop sudah dibagi tempat duduknya. Dan film Gaskui ini adalah bergenre petualangan adventure drama ya, petualangan yeah. drama yeah. dan ada actionnya sehingga bisa kita menonton karya karya terbaru dari mana, dari Derby Romero. Film ini diproduksi oleh Silver Ballet Films dan DHF Entertainment. Sutradara ya tentu tadi sudah dibilang Derby Romero. Kang Ocit, ya. Ini tiba-tiba muncul nama Derby yang sudah lama sekali tidak muncul, bahkan lebih banyak bermain di FTV ya. FTV betul. Banyak. Betul. Jadi aktor bermula dari FTV, tapi awal sekali dari film. Ya. Nanti Kang Ocit yang akan mengguar. Wah, mengguar apa? Mengguar. Bukan mengguar, tapi. akan memberikan informasi lah karena informasi, saya juga kebetulan kan belum ini juga nonton, ya, kan? Belum nonton. Jadi kita tidak tahu bagaimana dan lain sebagainya, tapi ini tentang petualangan, ada dramanya dan ada actionnya juga. Iya. Di sini juga selain nanti kita dikit bicara tentang Derby Romero, tapi di sini juga ada pemain yang namanya Rangga Azob ya. Ya, dimainkan oleh Rangga Azob. Betul. Ya, ya. Ini kalau tidak salah ini pernah menjadi pemain pria terbaik ya. Terpuji di FFP di Festival Film Bandung tahun ya, 2019 ya. Dalam waktu itu serial TV Cinta Buta. Cinta Buta ya. Nah ini juga sangat menarik Kang Agus ya, karena ini karya Derby Romero, dan siapa itu Derby Romero Pak? Paling enggak kalau kita urut ke belakang itu pernah mungkin kita nonton Petualangan Serina ya. Itu yang Derby Romero waktu itu mungkin usianya sekitar 9 tahun ya, atau sekitar segituan ya. Sekitar segituan. Ya, itu yang jadi Saddam ya, jadi yang, Saddam. Ya di Petualangan Serina ya. Ya di Petualangan Serina. Kemudian setelah itu kan muncul di beberapa sinetron termasuk di Anak Jalanan kalau tidak salah. Di sinetron Anak Jalanan. Kemudian sekarang muncul dia menyutradarai ini Gaskui. Ini sebetulnya produksi garapan atau penyutradaraan yang kedua dari Derby Romero ini gitu. Karena yang pertamanya dia pernah berkarya lewat kalau tidak salah Mati Anak tahun 2019 juga, ya. 2019 ya, betul. Ya, ya. Nah, itu kan 2019. Ini sekadar informasi saja bahwa ini digarap oleh anak muda gitu, anak muda. Ya. Makanya jangan heran kalau nanti filmnya juga bergaya anak muda itu. Bergaya anak muda. Ya tentang ini kan kalau tidak salah ini tentang anak motor. Sahabatan ya, persahabatan empat sahabat. Kemudian ada liku-liku yang tadi actionnya atau apanya gitu. Tapi ada, prinsipnya mereka bertualang gitu ya, bertualang. Kalau tadi ngelihat ada wilayah Bali, seperti ya, Bali ya, Bali ya, kita ngelihat ada wilayah seperti Bali ya, betul. Memang Bali betul, tapi mereka memakai motor. Jadi konsepnya memang itu adventure jalan, saja, jalan darat gitu. Ya, jalan betul. Darat seperti itu. Nah, Bluffer, kalau Bluffer masih ingat film Petualangan Serina, ada lawan mainnya Serina, yaitu ini yang sedang menyutradarai Gaskui itu,
Derby Romeo yang berperan sebagai Saddam di petualangan serinya sebagai itu. Saddam, setelah itu melanjutkan sekolah, terus lebih banyak bermain di FTV, FTV setelah remaja, betul. Bermain banyak di FTV dan juga lebih banyak main di Bali ya pada saat itu FTV-FTV-nya ya. Iya, betul. Karena memang mungkin juga bukan mungkin, tapi secara umum waktu itu FTV entah kenapa itu settingnya banyak itu, banyak di Bali itu. Ada kemudian, tiga ya? Iya, Jogja. Jogja sama Bandung. Sama Bandung itu. Tapi yang banyak Bali. Iya, betul. Bali dan Jogja. Dan juga mungkin karena dialeknya ya mungkin. Yeah. Karena dialeknya mungkin mudah mungkin gitu. Karena Batak pun sama aja kan bisa. Betul. Ada cirinya gitu. Nah itulah sutradara yang tadi kata Kang Ocit, sutradara kedua, karya yang kedua dari Saddam atau Derby Romero. Bluffer mungkin nanti kita nonton bagaimana Gaskoy itu ada petualangan dan actionnya. Tadi kita lihat trailernya ada Kang Yayan. Ya. Kang Yayan Ruhyat mungkin sebagai penata laga mungkin ya. Mungkin sebagai penata laga tapi ikut juga main. Juga ya, main. Sebenarnya. Termasuk Derby Romero juga ikut main. Ikut main, betul. Tadi kita ngelihat dia main. Derby Romero itu salah satu sahabat di empat orang itu. Iya, iya, iya. Iya. Selain Angga ya, selain Angga. Baik. Bluffers kita tunggu pada hari Kamis 3 Juni. Karya kedua dari Derby Romero, Gaskoy. Listen and enjoy. Baik. Bluffers, kita sampai pada informasi yang sudah tayang di mana, di bioskop-bioskop dan juga di yang akan tayang saat ini. Penonton dari Kuyang itu sudah menembus 100.000. Terus tarian Lengger Maut itu sebagian di 21 sudah turun di terakhir itu 176 ya. Iya. 176.000 dan sudah mencapai angka lebih dari 176 di minggu ini karena sekarang sudah banyak turun layar di mana, di bioskop-bioskop. Tapi ada beberapa film impor yang menggantikannya, jenis film horor juga. Quiet Place yang kedua, kalau pakai Bluffer yang menonton Quiet Place yang pertama, ini lebih seru juga. Tapi katanya lebih seru lagi yang pertama, biasa seperti itulah. Tapi ini juga masih seru. Ada Kurela, ini menggantikan dari film-film lokal kita yang horor. Dan menggantikan jumlah penontonnya cukup banyak. Kita belum dapat informasi, mungkin minggu depan kita akan dapat informasi karena baru tayang minggu lalu, baru sebentar saja. Dan dari bioskop ada lagi informasi? Belum ada lagi. Baik, kita akan masuk pada informasi serial TV. Ya. Serial TV ini masih terus bersaing antara Ikatan Cinta, kemudian sekarang Badai Pasti Berlalu. Nah, Badai Pasti Berlalu, tadi Kang Oci sudah bilang di awal, filmnya sudah diinformasikan, ada dimulai dengan film Badai Pasti Berlalu, ada Selamat Raharjo aktornya dan Christine Hakim. Iya. Nah di serial TV juga dibuat Badai Pasti Berlalu. Pemainnya tentu saja anak-anak muda, milenial. Dan
digarap oleh siapa naskahnya itu? Naskahnya yang apa yang film itu yang, oleh Arifin Senur kalau yang film ya. Kalau yang film, kalau ya. Yang sinetronnya? Sinetronnya siapa ya? Apa? Ceritanya, cerita dan skenarionya. Itu Hilman Lupus dulu ya, Hilman Hari Wijaya. Hilman Hari Wijaya. Iya. Ya. Itu kan berdasarkan apa film Margate ya, berdasarkan novel Margate. Itu gimana Kang Ocit perbandingan apa sama-sama dari Margate film terus sekarang jadikan sinetron ya, ini rilisnya tanggal 24 Mei ya, 24 Mei kemarin, kemarin Senin lalu. Jadi, lah seminggu yang lalu sekarang sudah episode ke 15 atau 14 15 karena ya. tiap episode itu dua ini Kang Agus dua episode tiap kali tayang itu dua episode satu dan dua misal tiga dan empat lima dan enam gitu. Itu gimana tentu akan jauh berbeda antara film dengan serial TV, antara layar perak dengan layar kaca ya. Iya, ekspektasi kita juga jangan terlalu ini, terlalu apa, muluk ke film yang dulu gitu ya. Karena mungkin juga begini, saya melihat tayangan sinetron sekarang ini memang seolah-olah dalam tanda kutip bersaing ya, bersaing. Ada di Ikatan Cinta, misalnya di apa, dalam tanda kutip bersaing dengan sinetron Suara Hati Istri Zahra itu, Zahra yang di Indosiar. Nah, yang tiga serial ini selalu apa bersaing, sekarang ya? Ini bersaing gitu. Rating. Ada Ikatan Cinta, ada Zahra, SCTI, SCTV. Kemudian sekarang SCTP itu kan Badai Pasti Berlalu gitu. Okay. Nah, kalau melihat awal-awalnya saya tertarik secara ini ya, tertarik awal-awalnya, entah ke depan, karena kan sinetron itu kalau sudah apa, kalau sudah ratusan itu sudah mulai apa, sudah mulai boring nontonnya gitu. Iya. Itu banyak dialami oleh sinetron-sinetron yang sampai saat ini juga masih tayang. Itu banyak dialami oleh sinetron-sinetron sekarang gitu. Kalau dulu kan kotak-kotak, maksudnya bukan terkotak, tapi terbatas gitu. Iya. Meskipun ada tersanjung satu, dua, tiga, tapi itu tetap saja ya. Tetap saja gitu. Nah, kembali ke Badai Pasti Berlalu yang skenarionya ini ditulis oleh Hilman Hari Wijaya. Kalau dulu kan oleh Arifin Senur di film Teguh Karya ya. Ini produk kita runtut saja mungkin dari film yang diproduksi Teguh Karya itu produksi tahun 1977. 77 ya. Sudah berapa puluh tahun ya. Nah, itu juga skenarionya kan sama Arifin Senur. Itu juga berdasarkan novel yang ditulis oleh Margate. Novel Pop. Karena sebelum jadi novel itu jadi cerber dulu, cerita bersambung dulu di Kompas. Itu sangat 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 digemari oleh pembaca. Akhirnya dijadikan novel. Setelah jadi novel diangkat sama Teguh Karya menjadi film, sukses juga Kang Gus. Dan itu meraih 4 Piala Citra ya, 4 Piala Citra di tahun 78 di Ujung Pandang. Nah, sukses dengan filmnya ternyata juga diikuti oleh sukses lagunya, kan sampai sekarang lagunya sangat melegenda ya. Badai Pasti Berlalu yang dijadikan oleh Krisye ya, sama Berlian Hutauruk. Nah, ada cerita nih sedikit ya tentang itu ya, tentang apa? Banyak tentang, juga nggak apa-apa cerita. tentang Berlian Hutauruk, katanya, konon katanya itu dulu tidak disukai oleh Teguh Karya. Dalam tanda kutip untuk menyanyikan lagu itu ya. Sehingga Res Jarot protes kalau tidak menggunakan Berlian Hutauruk, dia akan mengundurkan diri dari proyek film itu. Pada akhirnya Teguh Karya mengalah. Inginnya Teguh Karya waktu itu adalah Anna Matovani, yang waktu itu juga Anna Matovani sangat-sangat populer gitu. Anna Matovani kalau tidak salah juga bermain di film apa
ambisi Bing Slamet. Bing Slamet ya. Ya yang ada lagu Kus Plus, lagu Bimbo gitu. Nah, kembali lagi ke Badai Pasti Berlalu. Dan ternyata menuai sukses kan, menuai sukses. Pada masanya ini menjadi apa? Menjadi film yang sangat populer dan sangat sangat banyak ditonton. Banyak penontonnya sepanjang tahun 77 sampai 78 Kang Agus. Nah, 44 tahun yang lalu. 44 kan? Tahun yang lalu. Dan kita mungkin seusia kita masih merasakan itunya ya, ya. Auranya itu, aura kesuksesan itu. Masih ini cinta monyet kita. Ya, betul. Nah, di tahun 2007 ini kan diproduksi lagi kan. Iya. Film kedua oleh Surya Atmaja itu siapa? Teddy Surya Atmaja, Teddy Surya Atmaja. Yang pemainnya Raihanun sama Pino. Pino, ya. Pino Gebastian. Sama Winky ya kalau tidak salah, Winky Suryawan. Itu juga memang sukses tapi tidak sesukses film terdahulu. Karena itulah menurut saya kita jangan terlalu banyak berharap ke film berikutnya akan bisa menuai sukses seperti dulu. Tapi kita harus melihat juga ini versi lain lah. Ini garapannya begini, ini garapannya begini mungkin juga karena berbeda gitu. Nah, kalau misalnya dibuat serial TV atau sinetron ini bagaimana? Saya membaca sekilas sinopsisnya karena juga saya nonton beberapa episode kemarin ini. Saya tadinya berharap banyak bahwa ini juga akan sesukses filmnya meskipun kita tidak bisa membandingkan antara film dengan sinetron. Nah, ternyata ketika membaca sinopsisnya saya ingin tahu apakah sama dengan ini. Ternyata ada beranak pinak. Ada beranak pinak gitu. Ini bercabang-cabang lagi gitu ceritanya gitu. Episode-episode selanjutnya. Biasanya kalau Hilman memang seperti itu ya. Hilman seperti itu. Karena kita juga ingat film-film Hilman kan Lupus atau apa ya. Kan itu. Itu Kang Agus. Dan kadang-kadang suka nama samarannya banyak ya. Banyak Hilman betul. Tuh. Betul, banyak sekali. Makanya saya tadi saya pas ketika Kang Agus tadi nanya siapa pengarangnya penulis skenario. Saya ingat-ingat soalnya karena banyak nama. Banyak nama dia. Waktu di itu sinetron yang sukses di mana? Di SCTV itu dari jendela SMP. Dari jendela itu kan Hilman. Betul. Itu dari Mirawe ya? Ya, Mirawe. Betul itu. Nah, ini sinetron Badai Pasti Berlalu itu si para aktornya siapa? Katanya banyak yang cukup terkenal. Banyak yang terkenal. Hito Kaisar ya. Ari Hito, ya. Itu sebagai Helmi. Kemudian ada Michelle Judith. Oh, Michelle Judith. Nah, Michelle Judith itu bersama dengan Rangga Azob mendapatkan piala penghargaan dari Festival Film Bandung betul. Sebagai pemeran pria terpuji. Pria terpuji dan ya. Yang itu Michelle Judithnya. Ya, Michelle Judith. Ya, betul. Itu pria, sementara Michelle Judithnya pemeran wanita terpuji gitu. Ya. Dalam 2019 ya, dalam sinetron Aku Bukan Ustad. Iya. Mendadak Soleh. Mendadak Soleh, betul. Mendadak Agen Gaspar, bunuhnya si Gaspar. Dan yang menarik mungkin Kak Agus, bukan cuma menarik begini, tapi maksud saya begini, bahwa karena zaman juga berbeda ya. Zaman berbeda, kemudian lokasi tempat main atau tempat peristirahatan mungkin sekarang tambah maju lagi. Kalau dulu kan di film Tugu Karya dia si Siska itu kan menyepikan diri itu kan di puncak. Di puncak. Itu waktu itu puncak kan ya sebagai dalam tanda kutip sebagai idola untuk beristirahat gitu ya. Puncak Himalaya, puncak Gunung Puncak Bogor. Puncak Bogor. Di daerah puncak gitu, di Pila di puncak. Nah, yang
film yang kedua yang sama Teddy Suryatmaja itu dirubah settingnya. Hmm. Jadi di Bali gitu. Sekarang di mana coba yang sinetron sekarang? Di Labuan Bajo. Oh iya, di Labuan Bajo sekarang. Iya, iya. Saya pernah nonton episode ke ke berapa ya? Ke-4, ke-5. Iya. Ada pantainya, pantai yang sangat khas. Betul, betul. Saya pernah ke sana. Oh, menarik ini. Jadi di satu sisi membuat cerita tentang badai pasti berlalu, betul. Di sisi lain adalah untuk mengangkat potensi pariwisata potensi di daerah, gitu daerah ya, betul, Labuan gitu, Bajo. Ya. Memang sangat bagus di, sangat bagus. Di Labuan Bajo iya, betul. Ada banyak banyak bukit-bukit yang cukup eksotik lah gitu di sana tuh. Betul. Ada apa ya, Gunung Padar. Gunung, iya. Nah, tanya, tadi kelihatan ada Gunung Padar di situ. Iya, betul. Dan pasirnya juga ada pasir, ada pasir putih, ada pasir putih. Hitam di sana ya, tuh. Eh, ada pink malahan. Ya, ada pink seperti itu. Nah, itu menarik untuk memperkenalkan objek-objek wisata di tanah air ya. Hmm. Mungkin setelah Labuan Bajo, memang pada umumnya wisata atau panorama wilayah Indonesia Timur itu menarik-menarik semua. Betul, dan betul. Sangat eksotik gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan akan beralih ke mana, iya. ke wilayah yang lain, ya. Jangan Bali lagi, iya. Jogja lagi, Bandung, ente Bandung mah sih kan, bisa di kota pisan, dari kota pisan Bandung mah, nah, tidak ada objek wisata, paling makan ya kuliner di Bandung, nggak jadi ngaco. Dan ini mungkin juga salah satu pengenalan juga mungkin dari ini ya, penggarap sinetron ini juga. Apakah itu ingin memperkenalkan lagi lagu itu atau memang dia mempertahankan inilah ciri khasnya sinetron atau Badai Pasti Berlalu, film Badai Pasti Berlalu itu ya. Karena ternyata lagunya juga yang dipakai adalah lagu masih itu kan? Lagu Kristen. Masih lagu Kristen. Kalau tidak salah dengar ada suara-suaranya Noah. Iya. Mungkin ada Arielnya. Iya betul. Ya mungkin untuk mengingatkan masa yang lalu, ya. Ditarik ke sekarang, diwakili oleh Noah. Diwakili oleh generasi sekarang. Mungkin seperti itu. Betul. Jadi penonton yang sudah ladu, atau yang sudah tua. Sepuh aja Kang Agus, sepuh gitu. Soalnya tadi saya dikasih ladu. Jadi, aduh, bahasanya kacau, blaffer. Kacau sekali, bukan lado ya, maaf, jadi sudah generasi X, Y, Z. Iya. Kalau dalam bahasa ini mungkin ya sudah dianggap senior. Anggap senior sehingga mengenang kembali Badai Pasti Berlalu dan sekaligus penonton baru kan nantinya. Penonton baru, meraih penonton baru. Tapi lagi-lagi penonton barunya pasti emak-emak ya banyaknya. Kecuali Forum Film Bandung ya, harus nonton semua. Harus nonton semua karena tidak itu kan mama, untuk mengamalkan. Nah, Noah sendiri mewakili generasi milenial. Memang sinetron sekarang itu kan memang penontonnya banyak-banyak dari mama dan para milenial ya. Betul. Atau para kritikus itu menamakan alay, alay. Tapi bukan alay sebetulnya, memang suka. Memang mereka, suka, ya, memang iya. Serial TV itu dan mereka menyukai alur yang seperti itu. Betul. Gitu. Dan jangan sampai ini, Kang Agus ya, jangan sampai apa? Ya ini hanya pesan saya saja bahwa ketika kita menonton sesuatu, jangan ditanamkan dulu antipati. Iya. Belum apa-apa kita sudah antipati gitu. Padahal ya kita harus hargai dulu lah karya anak bangsa, kita nonton dulu, ya baru kalau dari tontonan itu kita perlu diskusikan, ayo diskusi. Iya, betul. ini informasi dari seorang jurnalis. Jadi tidak boleh langsung antipati, menjudge. Nonton dulu, setelah nonton baru Anda komentar. Iya. Belum nonton sudah reaksi. Tapi kebanyakan di kita gitu kan. Nah itu makanya. Baru nonton thriller sudah memutuskan. Sudah memutuskan. Oh ini film jelek. Ini begini. Nonton gencan. Bagaimana bisa memutuskan itu jelek. Betul. Nah, bluffer jangan seperti itu. Anda jangan bereaksi seperti itu, tapi Anda harus
mengapresiasi. Iya, apresiasi. Mengapresiasi itu entah itu satu episode, dua episode, atau lima episode, baru setelah itu ngomong panjang lebar ya. Betul. Seperti itu. Baik, oh ini saya dapat kiriman. Dapat kiriman tentang film pendek. Judulnya Salah Kaprah. Baru pengumuman tadi. Ya. Tadi ya. Mengenai ini ada berkaitan dengan Kang Ocin nih yang suka mengelola anak-anak SMA. Ya. Kita lihat dulu trailernya ya. Bluffer, kita lihat dulu ini film yang baru nyampe di kita hari ini diumumkan sebagai salah satu pemenangnya. Listen and enjoy. Itu trailernya dari film pendek sekitar 6 menit, lebih 40 detik lah. Itu kiriman dari Darto. Darto itu darah tolol. Bukannya Darto itu nama panggilan sebetulnya Dadan. Dadan Ramdhani. Dadan Ramdhani itu dari SMA Pasundan 3 Bandung. Mengatasnamakan Teater Senapati mengirimkan sebagai peserta di festival film pendek itu gimana Kang Sid? Ini yang lebih hafal. Iya, ini apa ya? Ini festival yang diselenggarakan oleh Universitas Maranatha berkaitan dengan hari lahirnya Pancasila. Oh, hari lahirnya Pancasila. Jadi diselenggarakannya itu dari 28 sampai 31 Mei kemarin. Oh, hari ini pengumumannya. Pengumumannya hari ini. Oh. 28-nya itu apa? 28-nya itu nominasi. Oh. Nominasi 28, kemudian 29-30 itu ada sedikit presentasi dan semacam seminar tentang bagaimana kita harus berpancasila gitu, harus berpancasila. Nah, yang saya tahu tentang ini karena saya dalam tanda kutip juga ikut sedikit memoles terlibat dalam produksi ini sebagai penulis skenario. Oh, sebagai penulis. Penulis. Jadi ini tanggal 25 saya diberitahu. Tanggal 25 diberitahu. 19 diberitahu bahwa SMA atau Teater Senapati akan mengikuti festival gitu. Tanggal 19 tanggal 19. Nah, tanggal 20-nya saya selesaikan naskah, saya setorkan ke Darto dan Ke Darto untuk dan garaplah ini. Karena ini juga berkaitan dengan dengan guru yang menangani pendidikan Pancasila. Pak Dadang juga minta ke saya naskahnya. Kemudian juga ini supervisornya Pak Hendra ya, Hendra Yulianto, Wakasek bidang kesiswaan. Nah, dia minta hanya 3 hari, Kang Agus.
Syutingnya itu. Syutingnya 3 hari. 3 hari dan saya tidak ikut-ikutan. Lokasi di Pasundan 3. Lokasi di Pasundan 3 yang ikut menangani ini Dadan Darto sebagai sutradaranya. Jadi saya lepas. Artinya enggak terlalu enggak banyak apa ikut terlibat di itu. Di pembuatan itu. Di pembuatan ya? Itu, tapi Dadan Darto lah yang ini yang apa yang menyutradarai itu. Karena ini tanggal 23-nya ditunggu. Tanggal 23-nya ini hasil akhirnya harus dikirim tanggal 23. Jadi dari 19, 20, 21, 22 hanya 4 hari gitu. 4 hari, 3 hari lah ini. 3 hari syuting dan yang hari keempat itu adalah finishing gitu, kata editing dan lain sebagainya. Dikirim gitu. Dan lain sebagainya, terus hari ini diumumkan dapat juara. Juara kedua lah. Juara kedua itu ada pemainnya Rizky siapa? Rizky Setiawan. Setiawan. Rizky Setiawan. Rizky Setiawan. Rizky Setiawan. Mm-hmm. Ada Sinta. Siva. Sita Latifah sama Darto. Enggak, Darto bukan. Dasar Torek. Selamat untuk Pasundan 3 Teater Senapati telah menjuarai juara kedua yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Maranatha. Iya. Dan ini memang ceritanya moga apa sekitar itulah karena sekitar wilayah sekolah dan apa mengangkat masalah toleransi beragama dan kita harus menghormati juga kaum yang teraniaya, bukan menghormati, harus menolong gitu, jangan sampai kaum yang minoritas itu menjadi pusat pembulian. Intinya di sana gitu. Juara pertamanya siapa, Bang Ucit, barangkali itu? Saya belum mendapat kabar karena ini juga baru dikirim saya. Dikirim berita ini. Mungkin gitu. Kalau ya ini juga baru dikirim. Paling ke Darto. Darto tulis saja di komen di bawah. Di komen nanti juara pertama siapa, ini bagaimana? Darto dasar torek. Iya. Dah. Ada lagi yang mau disampaikan, Bang Ucit? Iya, mungkin soal nama-nama tadi Kak Agus yang mendapat ini yang menjadi pemeran utama ya. Ini ada bertiga ini kan, Rizky Setiawan, kemudian Siva Latifah Salsabila, dan Rinjaki Saputra. Itu yang tiga orang ini memang sebagai pemeran-pemeran utama di film pendek ini. Itu. Tapi juga ini banyak yang lain-lain melibatkan yang lain-lain juga gitu, anak-anak yang lain termasuk guru. Ikut serta sebagai guru BP Pak Hendra Yulianto. Dan hadiahnya yang juara kedua itu adalah 20 juta. Enggak apa-apa, salah juga, ada si Darto mah, Darto mah dasar torek. Saya belum tahu. Dasar torek, Darto mah orang ngomong 20 juta, 30 juta ge maka ngen mah ena mah. Darto dasar torek. Nanti katanya sekarang nonton dia. Iya, enggak apa-apalah. Paling begitu, selamat untuk Teater Senapati juga atas bimbingan guru-guru yang tadi dilibatkan. Juga main kalau tidak salah gurunya ya? Ya, Pak Hendra Yulianto. Pak Hendra Yulianto, Wilujeng. Gegebegan terus main film pendek, tapi tidak apa-apa. Pendek tapi menjadi juara. Ada yang sampaikan sebelum nitip pesan atau apa? Ya, selamat aja buat anak-anak Teater Senapati, itu saja mungkin dari saya. Terus, selamat Wilujeng dan terus berkarya. Ya. Ini semoga menjadi motivasi bagi kalian untuk terus berkarya, untuk terus eksis di dunia kesenian. Dunia kesenian, ya, kuping ke entah Darto. Ada lagi yang soal lain, adjustment atau ini? Ya, mungkin ke soal film, saya sebagai ini aja menutup ini ya, saya dari pribadi, nanti Kak Agus mungkin lain lagi. Ini ya tadi yang saya ulangi, yang tadi saya katakan tadi bahwa film atau sinetron Badai Pasti Berlalu itu masih terus bergulir. Kemarin masih 14-15 episode sinetron. Kita tunggu, ya sinetronnya. Kita tunggu episode-episode berikutnya. Mudah-mudahan ini semakin lama semakin menarik, dan mudah-mudahan ini tidak
akhirnya tengah gebay dalam bahasa Sunda ya. Ya. Tapi ya juga saya berharap ke para penonton atau calon penonton jangan sampai antipati terhadap film atau sinetron Indonesia. Itu saja, Mas. Siap. Terima kasih, Kang Masjid. Ah, Bluffers. Jadi jangan lupa pada tanggal 3 Juni siap-siap ke bioskop untuk menonton film terbaru dari Derby Romero, Gas Kui, yang diproduksi bersama oleh Silver Bullet Films dan DHF Entertainment. Ini film kedua dari Romero. Jangan lupa progres tetap dilakukan pada saat nonton. Yang kedua adalah bahwa sinetron badai pasti berlalu, masih tetap dari dasarnya dari mana, dari novel Margate yang ditulis cerita dan skenarionya oleh Hilman Hariwijaya yang punya nama banyak ya, nama komersil banyak. Dan satu lagi adalah pada saat kita menonton, baik menonton film atau menonton serial TV atau sinetron, jangan langsung ber